Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang 6 zodiak paling hoki dan beruntung 11 sampai tanggal 17 Oktober tahun 2021. Gemini, Virgo, dan Libra salah satunya. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. 6 zodiak paling hoki dan beruntung 11 sampai tanggal 17 Oktober tahun 2021. Gemini, Virgo, dan Libra salah satunya. Pekan depan ada indikasi interaksi sosial tiap zodiak akan mengalami kendala. Bisa jadi hubungan yang hangat akan berubah menjadi dingin dan banyak hal tidak lagi sama. Bisa jadi beban mental yang diemban selama ini akan berkontribusi terhadap perubahan mood dan sikap zodiak. Namun keadaan ini diprediksi tidak akan berlangsung lama. Jika tiap zodiak mau mengendalikan ego dan mengingat kembali hal-hal penting yang perlu dicapai bersama. Kuncinya adalah fokus dengan apa yang ada saat ini dan yang akan diraih saja. Hindari distraksi dari hal-hal di masa lampau dan pikiran buruk yang belum tentu benar. Berikut 6 zodiak yang diprediksi paling hoki dan beruntung 11 sampai tanggal 17 Oktober tahun 2021 versi Mas Agung Zodiak ID. 1. Taurus. Berbagai hal-hal stagnan di pekan sebelumnya diprediksi akan bisa dituntaskan dengan baik oleh Taurus pekan ini. Bisa jadi Taurus memang perlu memperbaiki beberapa hal dasar dulu, misalnya dari penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Barulah Taurus akan menemukan ritme yang sebenarnya dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. 2. Gemini. Satu hal yang menjadi hambatan bagi Gemini untuk berkembang adalah kurang sabar dan kurang pasrah. Kali ini keadaan akan bisa dibalikkan apabila Gemini mau belajar legowo dengan apa saja yang menjadi miliki Gemini. Hindari overthinking dengan hal-hal yang belum bisa dijangkau saat ini. Suatu hari nanti belum tentu keadaan akan begini lagi. Coba bersabar dulu sampai saat itu tiba. 3. Leo. Leo diprediksi akan tiba pada sebuah fase yang baru dan sama sekali berbeda dengan ekspektasi sebelumnya. Hati-hati pada fase ini. Janji yang pernah terucap sebelumnya rawan berakhir jadi wacana. Karena itu, Leo diharapkan untuk bijak dalam menilai situasi. Usahakan untuk tidak lupa dengan janji. Meski sulit, bicarakan dengan pihak terkait jika ada kendala dalam menepati janji. 4. Virgo. Situasi yang tak menguntungkan di pekan sebelumnya kali ini bisa saja berbalik. Namun memang tidak akan diraih dengan mudah. Agaknya Virgo perlu bersikap lebih tegas namun tetap dengan hati kepada orang yang jelas-jelas tidak kooperatif. Overall, keadaan ini akan membaik walaupun sedikit berdampak pada beberapa interaksi sosial. 5. Libra. Setidaknya kali ini Libra perlu lebih legowo dan berpikiran terbuka. Banyak kesempatan bagus yang bisa dicoba. Namun syaratnya tentu Libra harus mengatasi trust issue. Pastikan Libra lebih peka membedakan orang dengan itikad baik dan orang yang punya niatan buruk. Pekan ini semua akan tergantung dari kepekaan Libra dalam menilai orang lain. 6. Pisces. Satu hal yang kurang dari langkah Pisces sebelumnya adalah lepas dan tidak memaksakan kehendak. Jika kedua hal ini bisa ditangani, pekan ini Pisces diprediksi akan bisa menaklukkan keadaan. Minimal membuat keadaan jadi lebih bersahabat. Baiklah. Demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang 6 zodiak paling hoki dan beruntung 11 sampai tanggal 17 Oktober tahun 2021. Gemini, Virgo, dan Libra salah satunya. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu.
Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021. Juga informasi unik menarik tentang 6 zodiak paling hoki dan beruntung 11 sampai tanggal 17 Oktober tahun 2021. Gemini, Virgo, dan Libra salah satunya. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.